koleksinya untuk Basar Concerto kali ini memang saya banyak terinspirasi dari clown atau juga Arlequin. Jadi badut-badut yang bagi saya itu mempunyai karakter tersendiri. Lebih apa ya, dari inner beauty itu sendiri, dari kecantikan wanita itu sendiri yang saya ambil. Di sini saya menggunakan warna hitam dan abu-abu muda. Dan juga saya banyak menggunakan warna-warna cerah, tapi juga bukan prime color seperti deep red, tapi melainkan red orange, orange itu sendiri, yellow, dan juga bukannya deep blue, melainkan blue turquoise, yang dimana terinspirasi warna-warna ini dari poster-poster vintage di tahun 50-an, poster-poster sirkus itu sendiri. Warna yang saya gunakan untuk Basar Concerto kali ini 2013 adalah warna-warna yang sangat soft, warna-warna yang sangat delicate, yang natural color seperti baby pink, blush, dan juga skin color. Juga ada sedikit permainan warna light blue dan white mungkin. Saya rasa sangat fashionable ya warna-warna itu, seperti kita tahu bahwa warna-warna itu saya melihat adanya kecenderungan di tren musim semi tahun depan. Jadi it's not too bright, tapi it's not too too pastel. Jadi it's a middle color. Dan saya rasa cocok sekali dengan tema yang memang saya lagi garap ini. Karena apa ya, warna-warna tersebut merupakan warna-warna yang sangat classic color, yang mudah easy to match with other color misalnya. Jadi kita mungkin lebih gampang lihat dari iklimnya juga ya, karena lebih apa ya, sekarang lebih pengennya tuh lebih natural, lebih yang nggak terlalu warna itu nggak terlalu berteriak gitu. Tren warna tahun depan sebenarnya cukup beragam ya, tergantung dari sisi mana yang kita mau melihat, tapi pasti ada kecenderungannya. Tentu warna-warna premier itu ada, tapi akan berubah bentuk dari campurannya, seperti merah akan berubah menjadi merah koral atau merah orange atau merah yang ada campuran dengan ungu atau merah dengan campuran pink, atau warna-warna yang sifatnya juga lebih dingin, tergantung apakah ini warna summer apakah warna winter. Kalau kita berbicara warna summer, sudah pasti warnanya itu akan lebih bright, tapi kalau kita berbicara dengan warna winter, itu pasti warnanya lebih redup. Warna mulai dari basic color like white, terus ada gradasi warna biru, shocking color dan bright color, sampai ke warna-warna natural, tergantung bagaimana kita setiap individu masing-masing menggarap warna yang memang sesuai dengan cocok dengan karakter desain kita sendiri.